بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, alhamdulillah pada hari ini 1 hari bulan Jun 2024 bersama dengan Sabtu 23 Zulqa'dah 45, kita teruskan pengajian kita, bacaan kita dalam kitab Hikayatun Fiqhiyatun Mukhtarah, hikayat-hikayat fiqah yang terpilih, di mana dalam hikayat ini kita telah hikayat al-hikayatu 90 ba'dal mi'ah, hikayat yang ke-190 dalam bab hudud wal jinayat, dalam bab jinayah mengikut undang-undang Islam, bagaimana undang-undang Islam jinayah mengikut syariat. Cerita kita sini iaitulah tentang hukum wanita beranak atau bersalin, kandungan dia baru umur 6 bulan, apa hukum? Nah, ini dia peringkat awal, peringkat awal Islam. Peringkat yang kemudian ni, alhamdulillah, hukum ni stabil, bahawa orang yang mengandung 6 bulan kalau dia beranak, sah mengikut syariat dan mengikut doktor, maknanya tak ada sebagian keraguan. Tapi peringkat awal dulu, iyalah, moga peringkat awal dulu tak ada ultrasound lah, tak ada DNA lah, tak ada alat-alat ni yang menyebabkan timbul keraguan. Jadi kita dengar cerita ni dulu, apa yang dicerita oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Muwatta'. An Malikin rahimahullah ta'ala annahu balaghahu, Imam Malik meriwayatkan sampai maklumat kepada dia, anna Uthman bin Affan, khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, utiya bimra'atin waladat fi sittati ashhur. Orang bawa mari kepada dia satu kes, wanita ni kahwin 6 bulan beranak. Fa amara biha an turjam. Ada riwayat ni lah. Maka setelah bincang-bincang, Uthman kata orang ni mengandung awal ni, belum nikah. Ha, sebab masa tu belum istiqrar lagi, belum lagi tetap ketetapan bahawa mengandung boleh, melahirkan anak 6 bulan cukup. Maka dirjam. Faqala lahu Ali, bila Ali dengar, Ali mempunyai pandangan yang berbeza. Ha, Sayyidina Ali Allah Ta'ala beri kepada dia pandangan lain. Faqala lahu Ali radhiyallahu anhu, laisa dhalika 'alayha. Ali kata, "Nak, kenapa nak rejam? 6 bulan cukup. 6 bulan cukup. Mana dalil awak, Ali? Awak ambil mana dalil mengatakan orang perempuan mengandung 6 bulan genap? Bermakna tamam, sempurna. Dia boleh lahirkan anak 6 bulan sah mengikut syariat dan juga perubatan." Tengok ni, Ali radhiyallahu anhu istimbat hukum ini dari ayat Al-Quran. Ayat yang pertama surah Al-Ahqaf ayat 15. Tanda surah Al-Ahqaf ayat 15. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Susahnya makmu, susahnya ibu kamu mengandung, kemudian dia menyusukan anak selama 30 bulan. Berapa bulan? 30 bulan. Mana 30 bulan? 2 tahun setengah. Setahun 12, 12 24, 30, jadi 2 tahun setengah antara mengandung dengan menyusu. Sempurnalah tu. Itu ayat yang pertama surah Al-Ahqaf. Ayat yang kedua
Surah Al-Baqarah ayat 233. وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ. Wal-walidat, ibu-ibu hendaklah menyusukan anak mereka selama 2 tahun genap bagi orang yang nak menyempurnakan susuan. Jadi Ali pasang 2 ayat ini istimewa. Allah SWT perintahkan ibu-ibu supaya menyusu anak dia berapa tahun, berapa bulan? 2 tahun. Haulaini kamilaini, 2 tahun. Ayat yang pertama tadi, Al-Ahqaf kata, mengandung dan selesai penyusuan 30 bulan. Maknanya kalau tolak 2 tahun menyusu, tinggal lagi 6 bulan untuk mengandung. Jadi kata Ali, falhamlu yakunu sittata ashhur. Mengandung 30 bulan cukup. Fala rajma alaiha, tak boleh lagi dirjam katanya. Tak ada. Jadi bila Osman dengar istimbak Sayyidina Ali ni, cepat-cepat dia panggil, minta pegawai dia pergi ambil balik wanita tadi yang jatuh hukum tadi. Faba'atha Usman ibn Affan fi athariha, sampai-sampai inna lillah wa inna ilaihi raji'un, fawajadaha qad rujimat, mati dah. Ibu tadi sudah mati, dirjam. Allahul musta'an. Ini cerita hikayat ini Imam Malik riwayat dia dalam kitab Al-Muwatta, nama kitab dia Kitabul Hudud Babu Maja'a fir Rajmi. Abillah kita dilalatul kisah. Kisah ini menunjukkan kepada apa? Kisah ini menunjukkan kepada la hadda ala man waladat li sittati ashhur. Dengar tanda baik-baik. Kisah ini menunjukkan bahawa tidak ada had, tidak boleh dijatuhkan hukuman hudud bagi orang yang mengandung 6 bulan. Nak hudud macam mana dah? Allah Ta'ala sebut dalam Quran, cukup 6 bulan sudah cukup memadai mengandung, 2 tahun, apa dia 2 tahun? Menyusu. Jadi, kenapa kita nak rejam dia? Dia sudah cukup, sudah genap dia punya tempoh. Ini dia panggil peristiwa yang berlaku di kalangan apa? Di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum yang menceritakan masalah ini. Ini pentinglah kita hari ini. Penting sangat kita kena tahu, kena ambil cakna ataupun dia orang panggil peka dalam masalah yang berlaku kepada hukum hakam. Baik, dalam ayat ini menunjukkan kepada apa? Menunjukkan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mempunyai ketajaman istimbak dia tentang ayat Allah Azza wa Jalla dalam peristiwa ini. Baik, kita bincang dulu. Minal mawdu'ati allati tusar, di antara isu yang dibangkitkan di sini, apa dia? Yang pertama, periwayat cerita ini nama dia Malik bin Anas. Malik bin Anas Al-Asbahi Al-Madani, Imam Daril Hijrah. Imam Malik ni Imam Mazhab Maliki lah, pengasah dia, terkenal dengan nama Imam Daril Hijrah. Wulida, dilahirkan pada mengikut pendapat yang sahih pada tahun 93 Hijrah. Wa talabal ilmah wa hadas, dia menuntut ilmu, maksud masih lagi dia muda, maknanya cepat dia belajar menuntut ilmu dalam masa dia masih lagi muda. Kita kata itu kelebihan Allah Ta'ala beri kepada Imam Malik rahimahullahu ta'ala wa radhiya anhu. Jadi Imam Malik telah menuntut ilmu awal lagi. Kita pun kalau boleh menuntut ilmu awal, tuntutlah. Kalau tak boleh, kalau dah tak sempat waktu tua pun menuntut ilmu lagi, jangan tak tuntut. Setelah wafatnya Al-Qasim bin Muhammad Salim bin Abdullah, nama-nama fuqaha sabah yang masyhur, maka guru dia di Madinah nama dia Nafi' Maula Ibn Umar. Sebab itulah riwayat Imam Malik ni dekat dengan Nabi SAW. Malik dari Nafi' Ibn Umar Rasulullah SAW. Dia panggil silsilah Az-Zahabiyah, mana rantai jalur sanad keemas.
sebab dekat sangat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang kata syuyukh dia, guru Imam Malik ni 1400 orang. Guru dia 1400 orang. Ramai dia berguru. Ha. Wa'an an Khalaf bin Umar. Khalaf bin Umar ni dia dengar Imam Malik berkata, "Ma ajabtu fil fatwa hatta sa'altu man huwa a'lamu minni." Orang tanya soalan fatwa, dia tak jawab soalan orang sehingga dia pergi tanya ulama Madinah, "Hal tarani maudi alizalik?" Tuan guru, saya ni dah layak ke untuk jawab soalan orang? Ha. "Sa'altu Rabi'ah Yahya bin Sa'id fa amarani bizalik." Rabi'ah Yahya bin Sa'id kata, "Mu layak dah Malik, kamu boleh dah boleh dah jadi ahli fatwa Madinah." Kata di Khalaf, "Falau nahauka," kalau dia orang kata kau tak layak, aku tak jawab, aku berhenti. Ha, itu Imam Malik punya warak. Baiklah, cerita Imam Malik ni kita dah kita dah apa ni, dah sebut banyak kali dah. Ha. Yang ni tak tajuk lain pula. Yang kedua, Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Nama dia Uthman bin Affan bin Abil As bin Umayyah Amirul Mukminin Zunnuraini radhiyallahu anhu. Uthman ni terkenal dengan nama Zunnurain. Dia kena asingkan. Zu An-Nuraini. Maksudnya orang yang punya dua cahaya. Sebab apa dua cahaya? Sebab dia kahwin dengan dua orang puteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kahwin mula-mula, yang pertama meninggal, Ruqayyah, kemudian dia kahwin pula adik dia. Jadi kata Ibn Abdul Bar, "Wulida ba'dal fil bi sitti sinin." Maknanya dia dilahirkan selepas tahun gajah 6 tahun. Nabi sallallahu alaihi lahir pada tahun gajah. Uthman tahun gajah yang ke-6. Mana 6 tahun dia lebih muda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih muda 6 tahun. "Wa huwa awwalu man hajara ila al-Habasyah." Orang pertama hijrah ke Habasyah dia. Dan dia tak sempat pergi peperangan Badar kerana menjaga isterinya Ruqayyah, anak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang sakit. Ada orang kata dia ni judari, ada penyakit macam capok gitu. Wallahu a'lam, yang penting yang masyhurnya dia, Nabi suruh dia tunggu Ruqayyah. Itu arahan daripada Nabi, bukan dia tak nak pergi. "Wa huwa ahadul asyarah," salah seorang daripada 10 orang sahabat yang dijamin syurga. Allahu akbar, besarnya kedudukan dia. 10 orang sahabat jamin syurga, salah seorangnya Uthman. "Dan salah seorang daripada 6 orang ahli syura yang dipilih oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu." Umar pilih 6 orang ni supaya syura untuk melantik siapa akan ganti dia setelah dia ditikam. Perut dia terburai oleh tikam oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi alaihi minallahi ma yastahiq. Baiklah. Kata Ibnu Mas'ud, "Hina buya Uthman," waktu dibaiah Uthman jadi khalifah, Ibnu Mas'ud kata, "Bayana khairana walam na'lu." Kami dah ikat setia dengan orang yang terbaik di kalangan kami, kami tak berdiri dengan kritikan orang lain. Tak ada. "Wa qala Aliyu," Sayyidina Ali puji Uthman, dia kata, "Kana Uthman awsalana lirrahim." Sayyidina Uthman ni orang yang sangat jaga hubungan silaturahim. Ini kita penting sangat ni, kita ni para jemaah, belajarlah ilmu jaga silaturahim, sebab besar kelebihan dia. "Wa qala Qatadatu hamala Uthman fi jaishil usrati." Ketika Nabi nak pergi perang Tabuk, tak ada senjata, tak cukup bekalan, Sayyidina Uthman telah beri sebanyak 1000 ba'ir, 1000 ekor unta, wa 70 farasan, 70 ekor kuda. Allah. Kaya molek dia.
nantu Nabi kaya. Mana Nabi tak larang berniaga. Yang Nabi larangnya tipu orang. Berniaga benda-benda yang haram. Kalau benda kak benda baik, kenapa nak halang? Allahu Akbar. Isu yang ketiga, kata di pengarang kita ini, lam na'sur ala ismir rajul. Kami tak jumpa nama laki-laki dan nama isteri yang melahirkan anak 6 bulan tadi, tak dapat diksan nama apa. Dan dalam banyak-banyak riwayat dia kata annahuma min Juhainah. Nah, dia dua orang ni daripada kabilah Juhainah. Wa annal mar'ata indama arsala ilaiha Uthman. Ketika hukuman dijatuhkan, orang nak pergi ambil dah dia, nak jatuh hukum, adik-beradik dia menangis. Faqala ma yubkik? Wa wallahi mal tabasa bi ahadun min khalqillahi ghairuh. Dia bersumpah, wallahi tak ada siapa sentuh aku selain pada suami aku. Tapi kenapa aku dijatuhkan hukuman? Mana banyaklah isunya. Allahu akbar, fayaqdillahu subhanahu wa ta'ala fi ya masya. Allah Ta'ala lah jatuhkan hukuman kepada aku. Takdir Allah Ta'ala kena kepada aku. Apa nak buat? Kita dengar pun kita rasa sebab kesilapan teknikal yang berlaku pada saat itu. Hadha huwal qadru allazi istarahat lain. Abadi, inilah riwayat yang ada. Yang lain-lain itu tak ada, kata di pengarang kita ni aku tak dapat nak kesan dia punya biodata dua orang suami isteri ini. Baik. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu terkenal dengan nama Abul Hasan Al-Hashimi, Amir Minin. Nabi sallallahu alaihi wasallam gelarkan dia dengan nama Abu Turab. Abu Turab, ingat tak? Semalam dalam kuliah kita Al-Azkar, dalam bab memberi gelaran kepada orang, jadi kita boleh gelar kepada orang ni bila orang tu suka. Macam Sayyidina Ali, dia suka sangat gelaran ni Abu Turab. Kenapa? Sebab Nabi yang namakan dia, gelarkan dia Abu Turab. Siapa tak suka? Abu Turab. Sayyidina Ali ni dia ada anak laki-laki dia 21 orang. Main-main. Sayyidina Ali ada 21 orang. 5 orang yang selepas daripada Sayyidina Ali itu, ada 5 orang yang masyhur yang hidupnya, yang meriwayatkan daripada dia. Yang bawa keturunan dia. Al-Hasan, Al-Husain, Muhammad ibn al-Hanafiyah. Ingatlah, Muhammad ibn al-Hanafiyah ni anak Ali tapi bukan daripada Fatimah. Lepas Fatimah wafat, Ali kahwin lain. Umar wal Abbas. Nah, jadi ini 5 orang ni anak Ali yang ada zuriat dia. Nah, tapi daripada Nabi, cucu nabinya daripada Al-Hasan dan Al-Husain yang jadi syarif dengan sayyid sekarang itu. Orang panggil syarif, asyraf, sayyid. Nah, itu dia panggil orang ni, kumpulan. Wa kana lahu min al-inati 18. Sayyidina Ali ada anak perempuan 18 orang. 18 orang. Di antaranya Zainab, Ummu Kalsum, Umamah dan lain lagi. Ya, nama ni Umamah. Itu dia panggil anak Sayyidina Ali. Yang masyhurnya cucu Nabi nama Umamah tu, yang Nabi duk gendong semua tu, ya, anak Zainab kan. Bin Abil As, binti Abil As. Wa qala Sa'id bin Amru bin Sa'id Al-As, qultu li Abdullah bin Ayyash bin Abi Rabi'ah. Dia kata, kenapa orang suka sangat? Lima kana safun nas ila Ali. Kenapa orang suka sangat pada Hasan Ali ni? Tak sekira puak Syiah tu. Kita kira kita ni ulama di kalangan sahabat, di kalangan tabi'in, di kalangan ahli sunnah ini, kenapa mereka suka sangat pada Sayyidina Ali? Qala
Kata Ayas bin Abi Rabah, ya bin akhi, inna aliyan kan lahu ma syi'ta min dirsin qati' fil ilm. Ali ni orang yang sangat kuat, mantap dalam ilmu. Ilmu dia mantap. Wa kana lahu as-sitatu fil ashirah. Orang yang duduk pertengahan dalam keluarga. Wal qidami fil Islam. Orang yang awal masuk Islam. Tiga orang yang awal masuk Islam, empat orang yang awal masuk Islam. Khadijah, Abu Bakar, Ali, Zaid. Nah, di tiga ni orang tak cari tertib, orang cari kategori. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha wanita. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu laki-laki. Zaid hamba. Ali kanak-kanak. Ini kalau kita nak bunuh siapa dulu, siapa dulu, sukarlah. Tak usah duk cari siapa dulu. Yang penting mereka empat ni yang terawal mengikut kategori. Baru tenang. Wasihri bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia juga menantu Nabi. Ha. Wal fiqhu fi sunnati, orang yang faqih dalam bidang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wan najdatu fil harbi, orang yang berani dalam peperangan. Wal judu fil ma'un, dan orang yang pemurah untuk membantu orang. Ini sifat Sayyidina Ali ni, banyak lagi lah sifat lain, tapi ini dia panggil di antara sifat yang disebut oleh Ayas bin Abi Rabi'ah. Baiklah, kita balik pada tajuk cerita kita. Amamuna waqi'atun, kita sekarang ni berdepan dengan satu kisah. Seorang perempuan berkahwin dengan seorang laki-laki dari kalangan keluarga dia juga, kabilah dia juga, mana satu kabilah Juhainah. Tapi dia selepas 6 bulan dia kahwin, beranak. Fashakka fiha, ada di kalangan keluarga yang mula meragui wanita ini. Hey, buat dulu ni, baru kahwin ni. Jadi timbullah persoalan-persoalan yang tidak baik. Karena itu mereka angkat isu ini kepada Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Uthman ya, tak ada apa ni, dia faham ini satu daripada eviden berlakunya perzinaan, sebab itulah beranak awal. Maka kita dah belajar dari siri lepas, kesabitan zina melalui empat cara. Kesabitan zina melalui empat perkara. Yang pertama, empat orang saksi. Al-iqraru ala nafsi, orang sendiri, dia tu sendiri mengaku dia berzina, na'uzubillah. Yang ketiga, wal-habal, mengandung. Jadi isu sekarang ni mengandung. Mengandung. Jadi dikata apa? Empat orang saksi, iqrar, mengandung. Jadi kita nak kata apa? Walakin qad yataman, ada tiga sebab ni. Walakin qad yatabar daru hunaka, yang pentingnya kita, orang ni boleh kata maknanya masa tak cukup. Dia kahwin contohnya, tapi suami duduk luar negara, pergi belayar di lautan ke, tak balik-balik. Tiba-tiba isteri mengandung rumah. Kita kata mengandung ni mana boleh SMS, mana boleh main WhatsApp online, tak ada mengandung. Macam anak gurau hari ni, kita kata banyak benda dah boleh online, tapi ada beberapa perkara no online. Di antaranya solat Jumaat jangan online, kena pergi masjid. Kalau ada kematian jangan online, kena pergi solat jenazah. Dan kalau ada makan tak boleh online, kena pergi baru boleh makan. Nah, itu di antaralah no online dalam masalah ni. Sama juga suami isteri tak boleh online, kena bertemu baru boleh anak. Online tu okeylah lepas rindu kata orang, tapi nak boleh anak tidak boleh online. Nah, maka ini, maka di sini gambaran yang timbul dalam masyarakat pada saat itu ialah satu keraguan yang timbul, bagaimana orang ni boleh beranak sebelum 6 apa ni, tak cukup 8 bulan, tak cukup 9 bulan. Jadi mereka letak ini salah satu daripada eviden ataupun
tanda berlakunya perzinaan. Timbullah isu. Allahu Akbar. Ayah budak ni, riwayat Ma'mar bin Abdullah Al-Juhani, dia kata falamma ra'ahu abuhu, bila ayah dia tengok, dia kata ibni wallahi la asyku fi, aku tak syok anak aku ni buat benda tak baik, sebab budak ni juh, budak ni baik. Tapi terkejut sangat dia, cepat sangat boleh anak ni, yang menyebabkan dia jadi macam kebingungan. Pergi angkat kes ni kepada Sayyidina Osman, sedangkan belum lagi ada perbincangan lepas pada itu. Nah, sebab tu dia kata fa wallahi mal ghurab bil ghurabi wal baydatu bil bayti bi asbah min bi abi. Aku tengok dah, kalau gagak kat sama hitam, kalau telur sama putih, aku tengok baby ni serupa dengan anak aku. Tak ada syak, tak ada syak. Nak syak ke apa? Ayuh dia pertahan bahawa anak dia tak buat benda tak baik. Nah, tapi apa boleh buatlah. Allahu akbar. Apa boleh buat? Benda telah terjadi. Sayyidina Utsmannya radhiyallahu anhu i'tabara al-widada ba'da sittati ashurin bayyinatun wadihatun 'ala az-zina. Nah, jadi Sayyidina Utsman dia kata ini salah satu daripada evidence berlakunya perzinaan. Wanita tu engkar, tidak, tak ada orang sentuh saya kecuali suami saya aja. Nah, jadi dia pun orang panggil iyalah, orang tak buat ni berani. Orang yang buat dia tergagak-gagak cakap ni, tapi orang yang tak buat dia berani sebab dia jujur, dia tahu dia dia tak bersalah. Kita kenapa kita nak mengaku benda kita tak buat? Jangan. Sebab itulah dia pergi jawab pada Suman, wallah mal tabasabi ahadun min khalqa ghairu. Tak ada orang sentuh saya khalifah, dia suami saya aja. Tapi Sayyidina Osman jatuh hukum berdasarkan kepada ilmu dia. Kita nak menyalahkan Sayyidina Osman tidak, tidak boleh. Berdasar kepada ilmu dia, tak ada orang mengandung 6 bulan boleh hanuk. Tidak ada. Ha, jadi apa boleh buat? Baik, Sayyidina Ali mempunyai pandangan yang lain. Pandangan lain, tadilah. Ayat yang kita baca tadi, dua ayat yang dibaca oleh Sayyidina Ali tadi, radhiyallahu anhu, telah menjelaskan bahawa ayat yang pertama, hamluhu wa fisaluhu thalasuna syahra, antara mengandung dengan pisah dia 30 bulan. Ayat yang kedua, Allah Ta'ala kata apa? Wal walidatu yurdi'na awlan hawlaini kamilain. Ibu tu kena menyusu 2 tahun. Jadi Ali kata 2 tahun, 24 bulan. Allah sebut tadi, hamluhu wa fisaluhu thalasun, mengandung dengan dengan menyusu 30. Jadi tolak 24, 6 bulan. Kenapa kita nak jatuhkan hukuman bersalah sedangkan 6 bulan itu ada dalam Quran, wanita itu mengandung 6 bulan. Nah, inilah. Mana Sayyidina Ali radhiyallahu anhu seorang yang dibuka pintu kepahamannya oleh Allah Azza wa Jalla begitu tinggi sehingga dikatakan Umar pernah berdoa, a'udzubillahi min mu'dilatin laisa laha Abu Hasan. Aku minta berlindung Allah Ta'ala bila ada satu isu yang berat, Sayyidina Ali tak ada dalam majlis mesyuarat. Aku bimbang takut aku salah, salah ijtihad, salah ijtihad. Allahu Akbar. Ini ini yang kata apa? Mana Umar walaupun dia sendiri itu hebat, tapi dia masih lagi mengharapkan adanya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Semalam kita cerita apa ni, Umar bawa siapa dia? Ibnu Abbas masuk dalam majlis. Maknanya Sayyidina Umar ajar kepada kita tinggi mana ilmu kita, sehebat mana jawatan kita, kita jangan berpada dengan kita je. Kita kena rasa orang lain ada pandangan, mungkin orang lain lebih lebih berilmu, lebih tajam pemikirannya daripada kita. Letak situ baru kita kita tak mudah rasa bangga kata, siapa dia orang lain tu pada aku seorang je. Nah, orang lain tu ala ada main ala halah akhir kali dia seorang. Tak ada syura, tak ada apa ni. Kita mengatakan ini di antara kepincangan yang berlaku di zaman kita ini. Jadi Allah Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 105 Allah kata apa? Wallahu yakhtassu birahmatihi man yasha wallahu zul fadlil azim.
Allah Ta'ala pilih di kalangan hamba dia, siapa dia nak. Allah Ta'ala punya limpah kurnia yang sangat besar. Dia pilih orang ni faham tajuk ni. Dia pilih orang ni faham tajuk ni. Tengok tadi dalam isu saya nak Osman, jangan kata Osman tak betul. Itu ijtihad dia. Osman punya kelebihan yang besar. Minal asyarah, 10 orang jamin syurga termasuk nama saya nak Osman. Waktu Osman serah 1000 ekor unta dia, 70 ekor kuda tadi kepada Nabi salat untuk dijadikan alat berpergi perang Tabuk. Nabi kita bangun atas mimbar, Nabi kata madar Osman ma fa'ala ba'dal yaum, tak mudarat lagi Osman, dia buat apa pun selepas pada hari ni. Mana menunjukkan Osman punya kedudukan yang besar. Tapi dalam isu ni Allah Ta'ala pilih Zainal Ali lebih tajam. Allahu a'lam. Itu di antara istimbat yang digunakan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, yang kita nampak begitu apa ni besarnya istimbat. Baiklah. Jadi kata penganalisa tuan kita ni Haida kata innal waqi'ata fiha tirab. Riwayat ni ada banyak versi. Riwayat Malik daripada Osman ma'a Ali. Jadi riwayat Ali dengan Osman dalam isu ni, bila Ali bagi pandangan dia, Sayyidina Osman panggil balik wanita tadi. Panggil balik. Fawajaduha qad rujimat. Dia kata kena rejam dah dia. Mati dah. Allahu Akbar. Wapi riwayatin Ibnu Abbas. Dalam riwayat Ibnu Abbas yang tegur Osman. Wa anna Osman dar'a an al-had. Osman tarik balik. Mana hukum tu belum dilaksanakan, Osman tarik balik. Wallahu alam. Kita mengharapkan inilah supaya tidak terunyanya wanita tadi. Jadi maka kata di pengarang kita ni wahadhal ittirab, oleh kerana cerita ni banyak versi. Jadi kita ambil sikap tawakuf, sikap berhenti. Tak mau komen banyak dalam masalah ini, rejam ke tak rejam, cukuplah dengan kita ambil pandangan ulama yang mengatakan siapa dia mengandung 6 bulan cukup. Jangan syok, jangan ragu lagi, jangan duk main cakap ke belakang, awal atas mengandung, awal atas beranak tu boleh jadi testing dulu. Ada ni dia panggil nikah testing. Dia nak tahu wanita ni setia tak setia dia, serah tubuh dulu sebelum akad nikah. Ini dia panggil nikah syaitan. Nikah syaitan ni main testing dulu. Tak. Jadi kita jangan shock testing. Baiklah, isu yang ke-9, al-hamlut tabi'i. Mengandung secara tabi'i mengikut kebiasaan wanitanya 9 bulan. Tapi ada juga beberapa kes yang terpencil. Nah, ni ana sebut di sini kes yang terpencil, di antaranya 6 bulan beranak hidup sebagai dalam kes kita ni. Ada katanya lebih pada 9 bulan. Contohlah, kita ambil contoh dalam kitab. Lepas ni kita tengok contoh di hospital semasa zaman kita hari ni. Dalam kitab kata, dalam kitab Siyar A'lamun Nubala, dia kata ada seorang tu nama dia Harimu bin Hayyan. Tulis dengan Ha-ra-mim. Harimun bin Hayyan. Harimu ni maknanya orang tua, haram, budak tua. Kenapa summiya hariman, dia dinamakan budak tua? Kerana dia duduk dalam perut mak dia 2 tahun, keluar-keluar kuah tu, kita nak tahnik tu kan ada gigi dah budak tu. Dalam cerita ni ada gigi. Wallahu a'lam. Ini satu riwayat. Riwayat yang kedua, makasa Ibnu Ijlan fi batni ummihi 3 sinin. Ibnu Ijlan duduk dalam perut mak dia 3 tahun. Fasyuqqa batnuha, maka orang belah perut mak dia, dikeluarkan dia. Waqad nabatat asnanu, abi penuh gigi dia. Cerita. Cerita yang ketiga, Ibnu Ijlan dan ayah dia sendiri dan Imam Malik mengandung lebih dari 2 tahun belakang. 2 tahun. Wallahu alam, yang penting bagi kitanya
Zaman kita ini tak ada orang mengandung 2 tahun, 3 tahun, tak ada. Zaman dulu, orang tengok kepada zahir saja. Tengok zahir. Bila tak ada haid, dikira mengandung. Jadi banyak lagi isu tak ada haid tu. Nah. Wallahu alam, yang pentingnya ada dalam kitab. Tapi kalau kita nak main dengan doktor sekarang ni, tak terima lah dia orang tu. 9 bulan lebih sikit kak, induce ke apa benda macam ni. Cocok ubat nasuh tu biar anus. Mula lah. Bila maya ajak habis kapur dah, mana tak tu biar anus ni. Jadi wallahu alam, tak seduk balas dengan doktor lah. Jadi ini pengajian ni, itu pengajian dia. Jadi kita nak kata dalam kitab ada, nak kata tak ada, ada disebut dalam kitab. Nak kata ada, bercanggah juga sikit dengan fakta pengajian zaman kita hari ni. Zaman kita hari ni, zaman perubatan moden ni, dia tak terima. 9 bulan lebih sikit kak. Sama ada masuk ubat untuk keluar anak ataupun buka tingkap. Dia panggil fathu syubak, buka tingkap ataupun dia keluar. Dengarlah nak kata apa. Tapi kalau setakat 6 bulan ramai orang beranak. Lebih-lebih lagi dia panggil pramatang, premature ke apa benda istilah. Pramatang ni hak buat keluar anak. Anak sendiri pengalaman anak kita, anak yang pertama. Duk kira nak balik beranak di Malaysia. Beranak Malaysia lah cuti, kebetulan cuti dia panggil saifi. Cuti sekolah masa tu. Kita pun siap lah. Beli tiket lah. Tiket untuk mok nganuk, mok ngai apa ni, suap ayuh ngemok lah. Mok nganuk oleh perut. Tanya doktor boleh balik kan ni? Dia kata boleh lagi. Baru berapa bulan. Yang betulnya tak cukup lah. Tak cukup 9 bulan. Bukan waktu beranuk lagi. Doktor benar lagi untuk terbang balik. Siap-siap. Tak boleh lah. Dekat nak sampai waktu. Adalah masalah yang tertentu, kita pun tak nak detail lah ramai gini. Dia panggil pecah kutuban awal. Doktor kata tak boleh. Anakmu 50-50. Kita keluarkan dia, kita pegang dalam botol ni. Kalau ada rezeki hidup, kalau tak ada rezeki pun cakap tu. Kita nak tahu kan nak berlawan dengan doktor, kita bukan jadi tim kau ni. Jadi sains juga, keluarkan anak. Keluar besar ada sana ni. 1.4 ni ingat lagi. 1.4 ni. Besar tak buat angin. Boleh dia tak dalam botol dia tu. Sebulan lebih. Hidup molek-molek pahala ni. Boleh menikah. Alhamdulillah. Hafizahullah ta'ala. Wa atalallahu umrahu. Wa atahu sihat wal afiyah. Hidup. Maknanya zaman kita ni ada alat. Boleh pegang benda tu. Tapi doktor Arab ni tak ada masalah. Nak beranak anak yang kedua walaupun dia melalui abai dia ikut tingkat, anak yang kedua beranak molek-molek. Kalau sini, tingkat pula. Lepas 3 kali buka tingkat tak beranak lah. Jangan lagi tu. Allah Ta'ala buka bagi pintu kenapa mau buka tingkat. Ini kita kata adalah perbezaan, percanggahan di antara doktor Melayu dengan doktor Arab. Doktor Arab lebih terbuka. Molek-molek yang beranak, yang kedua, yang ketiga, yang keempat mari Malaysia, oleh kerana ada bekah buka pintu dah. Nak buka pintu, nak buka tingkap pula, kata no, kita beranak biasa, kenapa nak buka tingkap. Itu marah doktor ni, cakap harian ni. Baiklah, cukuplah setakat tu. Kita tengok tajuk kita ni maknanya yang pentingnya 6 bulan boleh hidup insyaAllah ta'ala, dengan alat-alat moden yang ada hari ni, tak ada masalah. Tapi yang lebih daripada tu, anda tak boleh nak komen kerana kita tak ada ilmu tentang apa ni, tentang ni. Dalam kitab memang ada. Saya baca 2-3 orang semuanya keluar tumbuh gigi belaka. Wallahu alam. Saya kata wallahu alam. Baiklah, zaman kita ni ada DNA, ada alat-alat ni, kita rasa taklah timbul masalah sangat kan. Cuma dia isu dia bukan masalah DNA tadi tu. Isu dianya mungkin dia buat dulu budak tu, anak tu, lepas tu baru akad nikah. Sebab tu dia keluar awal. Tapi dengan ultrasound ada hari ni, tak boleh nak main. Sebab ultrasound dia boleh tek bunyi tu. Berapa minggu dah dia boleh kesan. Allah Ta'ala beri secebis ilmu kepada pihak doktor. Apa ni, itulah keadaan kita. Kita kata insya Allah. Baiklah para jemaah sekalian,
isu kumpulan yang menentang hudud, menentang ini cerita panjang. Kita beri setakat itu dulu. InsyaAllah kita akan masuk dalam siri yang akan datang, hikayat yang ke-191 dalam masa yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.